Salah satu dari tiga tersangka yang masuk daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016, Pegi alias Perong, telah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, mengonfirmasi penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa Pegi alias Perong ditangkap pada malam 22 Mei 2024 di Bandung. Polda Jabar masih melakukan pencarian terhadap dua tersangka lainnya, Andi dan Dani, yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Polisi telah menyebarkan informasi mengenai ciri-ciri fisik ketiga tersangka melalui akun Instagram resmi Polda Jabar. Pegi alias Perong memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Andi memiliki ciri-ciri tinggi badan 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Dani memiliki ciri-ciri tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa pengejaran terhadap ketiga tersangka akan terus dilakukan, meskipun 8 orang lainnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.